Video bahkan foto yang menilai bahwa Messi tidak respect kepada Meksiko karena ulahnya yang seakan mengelap lantai menggunakan jersey Meksiko viral. Messi mendapatkan jersey Meksiko itu ketika ia berhasil memenangkan pertandingan melawan Meksiko dengan skor 2-0 di Piala Dunia 2022 Qatar. Kemenangan itu membuat skuad tim Tango mengumbar kebahagiaan di ruang ganti. Kemenangan Argentina didapat ketika Messi mencetak 1 gol dari luar kotak penalti, dan 1 golnya lagi dicetak oleh Fernandes. Kemenangan timnas Argentina sangat berarti, karena tidak hanya sekedar mendapatkan 3 poin, namun juga untuk mengamankan posisi untuk melaju ke babak selanjutnya. Setelah memenangkan pertandingan tersebut, Messi mendapati bertukar jersey dengan salah satu pemain Meksiko. Setelah mendapatkan jersey tersebut, skuad Tango kembali dan merayakan kemenangan di ruang ganti. Ada salah satu pemain mengabadikan momen tersebut. Salah satu cuplikan video tersebut, ada momen di mana Messi melepas sepatu dan entah sengaja atau tidak, ada jersey Meksiko di bawah kaki Messi dan sedikit tersampar. Banyak netizen yang berspekulasi bahwa Messi mengelap lantai menggunakan jersey Meksiko. Ada pula yang membela bahwa Messi hanya melepaskan sepatu dan mengenai jersey tersebut. Tentu hal ini langsung mendapatkan sorotan dari warga Meksiko. Salah satunya Canelo Alvarez. Canelo Alvarez merupakan petinju yang menduduki ranking teratas alias lintas divisi di berbagai versi. Canelo Alvarez marah dan sedang mengincar Lionel Messi untuk dihajar karena perbuatan tersebut. Dalam cuitannya, Canelo Alvarez menjelaskan bahwa ia tidak punya masalah pribadi dengan Argentina. Namun, apa yang dilakukan Messi lewat jersey Meksiko dinilai tindakan melecehkan. Komentar Canelo Alvarez itu mendapat tanggapan beragam. Orang-orang Meksiko mendukung tindakan pemegang sabuk WBC, WBA, WBO, dan IBF ini. Namun ada juga yang menilai berlebihan. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar.